berjumpa kembali bersama ST Channel. Channel yang memberikan informasi nyata di seputaran Timor Leste, bahkan dunia. Teman-teman, kali ini kita akan jalan-jalan melihat jembatan Hatu Genau yang ada di kota Tambua. Dan ini adalah jalan Fai Nua Nato. Dan ini adalah jurusan ke Hatu Genau. Jurusan ke Hatu Genau. Dan ini adalah jurusan ke Weluli. Ini adalah jurusan ke Weluli. Ini di sini ada pergerakan motor di sini. Ini jurusan ke Weluli. Dan ini adalah ke Hatu Genau. Juga bisa ke Timor Leste. Dan kali ini kita akan jalan-jalan melihat pasar lama yang ada di kota Tambua. Di sini lalu lintas sangat ramai sekali ya teman-teman. Ini ada toko di sini. Dan di sini teman-teman, ini di sekitaran Hatu Genau ya. Dan di sini ada bengkel. Dan teman-teman, di sini ada jembatan ya, salah satu jembatan di Hatu Genau. Jembatan ini menghubungkan antara Kecamatan Weluli, Builalu dan lain-lain. Dan ini jembatannya. Teman-teman pernah melalui jembatan ini ya? Dan jembatan ini dibuat pada tahun berapa? Jangan lupa komen ya. Ini sungainya teman-teman. Sungai Hatu Genau ya. Ini sungai dari Motabuik ya, dari Motabuik ke sini. Dan itu ada di sana. Salah satu jembatan penghubung antara Tambua dan Kecamatan Weluli dan juga Builalu. Jembatan ini sangat penting ya teman-teman untuk perekonomian Kecamatan Weluli dan Kota Tambua. Tanpa jembatan ini pasti perekonomian di sini akan lumpuh. Ini kalinya. Dan di sini teman-teman ada jembatan gantung ya. Ada jembatan gantung tapi di bagian sana, bagian. Kalau kita ada waktu kita akan vlog ya, jembatan gantung. Oh, jembatan itu teman-teman dibuat oleh, ada tulisan di sana, itu manufactured by Transfuel Australia. Oh, itu dibuat sama orang-orang Australia teman-teman. Tapi dibuatnya pada tahun berapa ya teman-teman? Kalau teman-teman tahu jangan lupa komentar ya. Ya, kita terus ke sana ya. Teman-teman, di kiri dan kanan daripada jembatan ini tampak rumah penduduk ya. Ini tampak rumah penduduk di kiri dan daripada jalan ini. Ada tulis selamat datang
di Kelurahan Atambua. Ini di bagian kanan ini teman-teman ada jualannya, ada jual sayur, pokoknya 9 bahan pokok, ada sayur, ada daging di sana. Ada tempe juga. Dan ini teman-teman ke Hotel Klaben ya, ada di sana Hotel Klaben. Dan ini adalah ke Weluli, ke desa Weluli, ke kecamatan Weluli maksud saya. Dan ini ke Klaben. Ini ada jual-jual di sini. Ada tulis Jalan Jenderal Ahmad Yani. Ada tulisan di sana ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Ada toko di sini, tapi belum buka ya, masih terlalu pagi. Dan ini dulu teman-teman bekas sekolah ya, ini ekonomi, itu tulisannya sudah terhapus ya teman-teman, tidak ada lagi. Ini Agrindo Kultur, masih ada sampah di sini teman-teman. Ini tanggal 11. Sekitar setengah 7. Ini ada Ude Aneka. Ada tulisan pegadaian di sana. Ada Sinar Bintang Baru di sini. Ini teman-teman ke Pasar Baru ya. Dan ini juga ke Pasar Baru. Ini ada bangunan tua di sini ya, tapi kayaknya tidak digunakan lagi ya teman-teman. Di sini teman-teman bangunan tua ya, toko-toko tua, ada 2-3 tingkat ya di sini, tapi kayaknya tidak digunakan lagi di sini. Ada mobil tua, oh ada rumah tua di sini. Ada tulisan TM Tanjung Motor, Jalan Merdeka nomor 31 Atambua ya. Ini ada Belu Atambua, ada tulis di sini. BPJS Ketenagakerjaan di sini ya. Ini berdekatan dengan BAM Perkreditan Rakyat Danamas Belu Atambua. Ada di sana.
ada Sinar Hoki, ada toko Sinar Hoki di sana. Dan itu teman-teman pergi ke Hotel Klaben ya, Hotel Klaben, dan ini adalah ke Pasar Baru. Ini ada bangunan-bangunan di sini, bangunan dua tingkat tapi tidak digunakan lagi ya. Ini ada cat besi, roda bangunan. Sekali lagi bagi teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari Estate Channel. Channel yang memberikan informasi nyata di seputaran Timor Leste, bahkan dunia. Ini ada bangunan tua di sini ya, Udes Setia, tapi kayaknya tidak digunakan lagi. Ada toko Timur Agung di sana. Ada toko Timur Indah ada di sana. Dan ini teman-teman, ini di Pasar Lama ya. Pasar Lama Atambua, Indonesia. Sekali lagi bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari Estate Channel. Channel yang memberikan informasi nyata di seputaran Timor Leste, bahkan dunia. Sampai jumpa.